Halo teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibi Bobo. Dan kali ini adalah saatnya big game. Dan game yang akan kita mainkan adalah Bobo Boy Galactic Hero. Dan ini adalah game terbaru dari film Bobo Boy Galaxy. Tapi ini masih versi beta ya. Ini gamenya jenisnya RPG, jadi modelnya seperti Seven Knight itulah. Dan ini cerita awalnya itu sama kayak yang di film itu. Jadi Sphero Kuasa itu terbang dan bersembunyi di galaksi-galaksi. Nanti tugas kita buat menyelamatkan power Sphero itu dari tangan alien-alien jahat. Kita akan berburu Sphero Kuasa di galaksi-galaksi. Bobo Boy Tanah. Ini versi beta sih, masih uji coba nih. Oke, somewhere around Nebiri Galaxy. Ini pesawatnya Bobo Boy dan kawan-kawan. Wow, ada Fang. Langsung ada Fang ini. Wow, kapal kita diserang. Woi, sama Fang langsung nih. Kita akan langsung bertarung. Feng, apakah kau baik-baik saja? Apakah Bobo Boy denganmu? Iya. Bawa cobot teman-teman. Aku dan Feng akan mencari jalan lain. Ini siapa ya aliennya? Ini kan kalau yang di episode pertama itu Kapten Lanun itu ya, anak buahnya lawan anak buahnya Kapten Lanun. Ini tapi nggak tahu nih siapa, ini beda nih, bukan anak buahnya Kapten Lanun. Oh, ini attack barnya nih, action mark. Oh, bisa dipilih yang mana yang detek. Pakai jurusnya Fang dulu, special skillnya Fang. Tap, disuruhnya tap. Beruang bayang Feng. Kalau ngelarin jurusnya Feng itu bisa di tap dan sentuh gitu ya, biar sampai full itu. Oke, kita coba jurusnya Bobo Boy ini. Tapi Bobo Boy-nya masih Bobo Boy biasa ini. Masih Bobo Boy biasa, dia belum bisa ngelarin elemennya ini. Ayo Feng. Tapi Fangnya ini keren nih. Kalau di film Bobo Boy kan Fang belum keluar ya. Kapalnya mau terbakar. Ayo kita segera keluar. Bobo Boy angin. Bobo Boy belum bisa, kita belum bisa make Bobo Boy angin. Belum bisa pakai elemen-elemen Bobo Boy ini. Enter your name. To become the member of Tapops. Wibi Wibo. Wibi Wibo. Yuk, battle start. Oke, kita pakai jurusnya Bobo Boy. Nanti aja nih. Ayo Feng, kita hajar dia Feng. Waduh, dicolok matanya Feng. Ini Feng, ini jurusnya nih bisa kena semua musuhnya ya. Kita pakai jurusnya Feng. Biar langsung mati musuhnya. Ayo Feng, saatnya beruang bayang. Perfect. Oh,
langsung mati semuanya. Sekarang kita coba Bobo Boy, jurus pukulan biasanya Bobo Boy. Wih, miss. Kalau miss min 10% di mid. Oh, tanknya ini level 15 nih, Bobo Boy baru level 2 ini. Ayo Bobo Boy, hajar dia. Ya, attack-nya masih kecil, masih kalah sama Peng attack-nya. Attack-nya Peng udah ratusan dia kena damage-nya. Oke, next kita langsung Bobo Boy with Swam Gun. Ini senjatanya Bobo Boy ini nanti macem-macem ya di sini dia ya. Punya macem-macem, mungkin ini nanti pemberian dari Sfera Kuasa nih. Senjata-senjatanya ini nanti mungkin ada Sfera Kuasa yang bisa membuat senjata-senjata canggih ya. Kita pakai jurusnya Feng, ayo beruang bayang. Kita hajar, ayo Bobo Boy. Bobo Boy sudah level 4 ini, menyusul Feng nanti. Great, plus 10% damage. Ayo kita hajar Feng. Ya, satu lagi. Wah, ada 3 musuh. Ini harus pakai jurusnya Feng ya, tapi belum aktif jurusnya Feng. Ya, jurusnya Feng langsung mati semuanya. Ah, ini jurus biasa aja udah mati. Jadi attack bar-nya ini, action attack-nya ini modelnya sama ini kayak apa namanya yang game Facebook dulu tuh apa ya namanya ya? Ninja Saga apa tuh dulu yang game populer itu. Yuk menang, kita next lagi. Bobo Boy gempol. Kita belum bisa pakai elemennya ya sayangnya ya. Baru Bobo Boy biasa aja, masih pukulan biasa. Feng. Feng baru jurusnya beruang bayang. Nanti kita bisa pakai Gopal Jaya dan Ying. Waduh, miss lagi. Tapi mati. Nah, ini nantilah jurusnya Feng terakhir aja dikeluarin. Ayo Feng. Wah, dicolok lagi matanya Feng. Untung pakai kacamata. Wih, dicolok lagi. Pasukan bertopeng. Darahnya Bobo Boy tinggal lagi sedikit. Oke, sekarang kita langsung pakai jurusnya Feng biar mati semuanya. Kita pakai jurusnya Feng biar mati semuanya. Ayo Feng, beruang bayang, perfect, mati semuanya. Cepat Bobo Boy, oke. Yuk, meledak. Aku tidak apa-apa, I'm okay. Yuk, kita melarikan diri dari kapalnya yang udah hancur. Wih, kristal sword, Bobo Boy kristal. Yes, woi, dapat ini nih. Dapat apa ini? Jadi kita harus menyelesaikan daily quest ini nanti biar bisa dapat gini. Dapat
gundu. Oke, sekian aja buat video kali ini, dan itu tadi game terbaru dari Boboiboy Galactic Heroes. Game baru yang keren sekali ini, game modelnya RPG. Jadi ini masih versi beta, tapi ya nanti kita tunggu versi yang udah resminya nanti keluar. Masih versi pengujian, jadi masih banyak bugnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu ya, biar mereka juga bisa memainkan game Boboiboy Galactic Heroes ini. Oke, nanti kita sama-sama bermain game Boboiboy Galactic Heroes. Oke.